Seramai 10 sukarelawan termasuk 8 pelajar Malaysia dari Universiti Al-Azhar Mesir dan Turki melancarkan inisiatif mulia memberikan sumbangan kepada 33 anak yatim di Pusat Anak Yatim Syria dekat markas Buhkari, Turki. Menyertai aktiviti kemasyarakatan sejak di bangku sekolah lagi, namun menyantuni pelarian negara bergolak adalah pengalaman paling berharga. Usaha murni itu kami paparkan dalam segmen Portrait Inspirasi. Penuntut Malaysia menzahirkan kesyukuran kerana turut mendapat sokongan daripada rakyat Malaysia yang turut mendukung projek kali pertama dilakukan mereka. Hebahan mengenai projek yang dilakukan melalui media sosial dan kenalan sekeliling berjaya mengumpulkan sokongan daripada pewakaf yang turut mengajak lebih ramai untuk menyertainya. Ini pertama kali bagi saya menyertai youth development di Turki dan alhamdulillah walaupun saya baru saja tahun pertama di Azhar, tapi ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi saya dapat memberikan kegembiraan kepada anak-anak Syria di luar negara. Selain edaran 100 naskah Al-Quran dan bahan bantu belajar, pelbagai aktiviti menarik turut dilakukan bagi memupuk rasa cinta kepada agama dan akademik di kalangan anak pelarian ini. Dan kita juga mengajarkan bahasa Inggeris dan menyantuni anak-anak yatim di sini. Dan alhamdulillah, ini antara peluang yang sangat-sangat luar biasa bagi saya dan tim dari Mesir. Terima kasih banyak-banyak kepada para kolaborator yang telah bersama-sama dengan kami dalam mewakafkan Al-Quran dan juga set belajar buat mereka. Dan semoga Allah menggandakan pahala buat anda semua. Misi mereka seterusnya berkolaborasi dengan sukarelawan pelbagai negara bagi menjayakan projek wakaf Al-Quran pula. Alhamdulillah, saya rasa sangat-sangat seronok dapat buat aktiviti dengan anak-anak yatim Syria dekat sini. Saya dapat bagi mereka hadiah, dapat berbagi kasih sayang seperti yang Rasulullah SAW firman sabda kan, tahadu tahabu. Okay, kita bagi hadiah dan kita berkasih sayang. So alhamdulillah tengok mereka pun sangat-sangat happy. Okay, dapat mendapat lebih kasih sayang yang mungkin selama ni mereka impi-impi kan.